Geliat pelaku usaha pasca PPKM level 4. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Pasca pemberlakuan pembatasan kecil mikro atau PPKM level 4 di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sejumlah pelaku usaha penyewaan permainan di Taman Hiburan, tepatnya di Jalan Cilikriwut kilometer 5, mulai bergeliat kembali. Johnson, salah seorang pelaku usaha penyewaan mobil-mobilan RC, mengaku sangat senang dengan dibukanya kembali Taman Hiburan, serta pembolehan menjalankan usaha oleh pemerintah Kota Palangkaraya. Menurut Johnson, animo masyarakat cukup antusias. Setelah sekian lama pemberlakuan PPKM, warga akhirnya dapat melakukan rekreasi sederhana di taman hiburan yang ada di Kota Palangkaraya. Semoga aja taman ini jangan ada lagi tutup gitu aja. Oh gitu ya, terima kasih. Johnson dan pelaku usaha lainnya berharap tidak ada lagi kasus pandemi dengan varian baru, sehingga usaha kecil mereka dapat kembali normal. Sementara itu, Yeni, salah seorang warga, mengatakan sangat senang bisa mengajak keluarganya ke tempat hiburan anak. Yeni juga berharap pandemi COVID-19 segera berakhir sehingga aktivitas masyarakat berjalan dengan normal. Dari Palangkaraya, Daniel Susanto, KBN TV melaporkan.